Shalom pemirsa, selamat pagi. Kembali kita berjumpa di GKK TV dalam acara Masak Yuk. Nah, hari ini kita kembali bersama dengan Ibu Nyonyo. Dia sangat senang berbagi kepada kita semua. Hari ini Ibu Nyonyo akan mengajar kita bikin ikan tongkol cabai hijau. Wow, pasti ini makanan yang enak. Apalagi kalau dimakan dengan nasi yang masih anget-anget begitu ya. Dengan pedasnya, pasti enak. Nah, pemirsa, sebelumnya seperti biasa dengan tidak cemu-cemu saya selalu menginformasikan jika Bapak Ibu punya pergumulan, punya masalah, jangan khawatir. Ada tim doa GKK yang siap mendukung di dalam doa. Caranya bagaimana? Lihat di GKK TV ini ada dua tulisan Alkitab dan doa. Silakan pilih doa, nanti akan keluar formulir permohonan doa. Bapak Ibu, saudara-saudari bisa mengisinya. Nama, kemudian apa yang ingin didoakan atau apa yang menjadi pergumulannya, kemudian cantumkan nomor HP atau WA dan klik kirim. Kami tim doa GKK siap mendukung di dalam doa. Firman Tuhan di dalam Mazmur 31 ayat 23 mengatakan demikian. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Mari pemirsa, ketika kita punya pergumulan, jangan khawatir. Kita berseru kepada Tuhan, dialah sumber pertolongan kita, dia yang akan memberikan jalan keluar pertolongan kepada kita semua. Oke, sekarang kita akan bersama dengan Ibu Nyonyo, kita akan bikin ikan tongkol cabai hijau. Pemirsa, kita hari ini kembali bersama dengan Ibu Nyonyo. Selamat pagi, Ibu Nyonyo. Iya, pagi. Hari ini senang bisa masak bareng lagi dengan Cik Nyonyo. Iya. Ya, kita hari ini mau bikin ikan tongkol. Ikan tongkol cabai hijau ya. Iya. Cabai ikannya dikukus. Oh ya, nanti dulu ya. Nih kita mau bikin ikan tongkol cabai hijau. Wow, pasti enak ya. Enak. Wah, enak. Siapa yang bikin? Ibu Nyonyo. Ya, Ibu Nyonyo, bahannya apa aja ini? Ikan tongkol nih 3 kilo. Wow, benar. Kita bikin banyak 3 kilo ya, pemirsa. Iya. Ini nanti habis ini mau makan bareng di kantor katanya begitu ya. Satu RT bisa. Jadi ini 3 kilo ikan tongkol, terus ikan tongkolnya dikukus dulu ya. Kukus dulu. Terus ini cabai. Cabai 1,5 kilo. Cabainya hijau. Tapi kalau mau namanya tongkol cabai hijau ya, cabainya hijau ya. Iya. Terus apalagi nih? Nih bawang putih kira-kira 2 on. Nih bawang merah sepapat ya. Terus serai. Pakai terasi dikit ya. Ini pakai cuka dikit ntar. Ntar ya ada gula pasir, ada garam, ada lada, ada penyedap. Iya. Nah pemirsa, ini bawang merah dan bawang putihnya serainya sudah digoreng dulu ya sebelum nanti ikan dihaluskan ya Ci ya. Iya. Gitu kah? Iya, supaya cepat digoreng dulu gitu. Iya, jadi enggak kelamaan gorengnya dia. Iya. Oke, pemirsa, ini bahan-bahannya sangat sederhana sekali ya untuk bikin tongkol cabai hijau. Nah, sekarang kita mau menghaluskan dulu ya di blender ya Ci ya. Iya. Ya, pemirsa, ini kita mau ngeblender ya. Ini cabainya dulu ya sininya ya. Yuk, kita potong aja, mau langsung juga boleh. Ini sudah dicuci tentunya ya. Oh ya, ini beberapa kali ya karena cabainya sangat banyak sekali. Ya, kasih minyak, rasa. Oke. Pemirsa, ini tadi cabenya sudah dihaluskan dengan di blender.
Ini tadi bawang merah, bawang putih yang sudah digoreng gitu ya, yeah. Sama terasi ya, nyonya ya, yeah. Ini juga sudah dihaluskan. Nah sekarang kita memanaskan minyak, nanti kita akan goreng. Minyak goreng cabai dulu, dikit ya. Jadi ini cabainya goreng semua langsung ya. Jadi ini yang dimasukkan cabainya dulu ya pemirsa ya, cabai hijaunya tadi. Seru nih cabainya banyak. Tapi cabai hijau nggak pedes ya Cik? Enggak pedes cabai hijau. Di rumah sering Cik bikin tongkol cabai hijau? Sering. Sering. Kan enak makan nasi. Nyerap. Nasinya anget-anget enak ya. Ini pakai tangan ya. Langkahnya langsung ke tangan. Gampang sekali ya ini cuma cabai, bawang merah, bawang putih udah kan, iya. Ada lainnya lagi. Udah ya, pakai bawang ya. Udah langsung. Bawang merah, bawang putihnya, matrasi tadi yang udah dihaluskan juga. Garam. Garam, bentar. Ini garamnya seapa. Sudah. Berapa banyak? Saya tuangin ya. Ya ini nih, Cik. Tuangin. Terus apa lagi? Cuka. Cuka. Tulis micin. Siap ya. Ini berapa banyak? Cuka lu. Cuka saya ya. Lagi. Cuka lagi ya. Nah. Apa lagi? Ikan ya. Oh ikan, ntar saya tuangin ikannya. Ya, sedikit supaya ikan panas. Ini Cik pegangin, saya ini ya tuang ya. Wet. Minyak panas. Pas saking dia sering masak nih pemirsa ya. Ini sampai apa? Sampai kering? Sampai gimana nih Cik? Iya sampai matang, kering dikit. Sampai kering ya. Ini ikan tongkol cabai hijaunya sudah selesai. Bahannya sederhana, masaknya sangat mudah sekali. Silakan mencoba ya. Yang penting rasanya enak, karena buatan Ibu Nyonyo. Oke Cik, terima kasih sudah ngajar bikin ikan tongkol cabai hijau. Nanti kita belajar yang lain lagi ya. Oke pemirsa, sampai jumpa.